Adik-adik pernah bersyukur gak? Oh, pernah bersyukur, semua pernah bersyukur ya. Pasti bacanya apa? Alhamdulillah. Bacaan Alhamdulillah disebut sebagai bacaan apa? Bacaan Alhamdulillah sebagai bacaan apa? 3, 2, 1. Angkat papanya. Diangkat papanya. Tahmid, angkat papanya. Pujian. Oke. Hamdalah. Tahlil. Oke. Nah, itu hamdalah. Lo kok sudah keluar ngapain? Lo belum salah lo ya. Oke. Karena yang hamdalah betul sama hamdalah boleh, tahmid juga boleh. Kalau didengarkan jawabannya ya, hamdalah atau tahmid boleh. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya mohon diperhatikan. Diperhatikan, sholat sunat yang dilakukan untuk meminta petunjuk atas suatu pilihan disebut sholat sunat apa? Sholat sunat yang diperuntukkan untuk, nah ini bagi calon-calon pengantin biasanya Mbak Ina ini minta petunjuk ya. Oke, bagi Bapak Ibu pembina yang pernah ini. Oke, sekarang ditutup. 3, 2, 1, tutup. Angkat papannya. Sholat sunah untuk meminta petunjuk ya. Oke, coba dicek ya. Istiqaroh, sulat sunnah, istiqaroh, tahajud, istiqaroh. Gak apa-apa bro, jangan ketawa yang mungkin barangkali lagi grogi ya. Karena jawaban yang benar adalah sulat sunnah.